Oke, jadi gue kedatangan lagi brand dari PX Indonesia. Kali ini adalah HDMI converter. Jadi sesuai gambar sih ini. Jadi ini adalah converter untuk kesambungin dari laptop ke dua monitor sekaligus yang udah ada dua HDMI-nya. Nah, jadi ini adalah mereknya sih dari UCH2H ya, PX UCH2H 2-in-2 USB Type A plus USB Type C to HDMI converter. Nah, dia selalu, jangan lupa garansinya 18 bulan. Jadi alat ini untuk menyambungkan ke layar yang lebih besar. Jadi layar monitor kalian sambungin ke 2 TV sekaligus atau 2 monitor sekaligus. Nah, untuk keunggulannya di sini udah bisa Type C ataupun USB Type A, udah HDMI kali 2, udah bisa langsung 2 monitor. Dan juga di sini bisa synchronize AV, ada heat dissipation-nya juga. Jadi ya bahannya harusnya sih udah metal sini. Jadi untuk menghantar panasnya jauh lebih baik. Dan juga udah full SD di 60Hz untuk resolusinya. Oke, bagian belakang. Nah, ini untuk penyetelannya nanti seperti ini ya. Oke, kita langsung buka aja. Jadi di dalam paketnya ini kosong. Oke, jadi dalam paketnya ini ada yang pertama buku manual. Nah, garansi resmi. Oh, ini ada kartu garansi juga berarti. Oh ya, benar. Kartu garansi dan manual book. Nah, ini adalah manual booknya. Kalian kalau belum paham, belum ngerti ya, kalian baca aja nanti. Oke, jadi ini ada kartu garansi sama manual booknya, dan di sini langsung ada si kabel converternya. Nah, oke, jadi di sini ini ya seperti yang udah gue bilang tadi, ini bahannya metal ya. Tuh. Bahannya metal, dan juga dia udah bisa langsung colok di dua monitor dengan kabel HDMI. Kelihatan kan ini agak gelap ya. Nah, di sini untuk panjang kabelnya ini kurang lebih ada setengah meteran ini. Nih, panjang kabel ini ada kurang lebih setengah meter, dan juga ini bisa dua koneksi sekaligus. Kalian bisa memanfaatkan USB Type A-nya sama USB Type C. Nah, kalau Type C lebih mantap lagi nih. Nah. Oke, jadi ya kurang lebih kayak begini. Ini ada panel tulisan apa nih? Oke, temperatur 50 derajat. Jadi dia ini ya udah penghantar panasnya udah jauh lebih baik. Ini kita kletek aja. Sip, dah. Oke, ya udah langsung aja gua pengaplikasiannya gue unjukin ke kalian ya, biar langsung bisa sambungin ke dua monitor sekaligus. Oke, oke, jadi yang pertama ini langsung ini gue sambungin langsung aja ya, yang Type C nya kebetulan laptop gue udah ada untuk Thunderbolt nya Type C. Ini langsung gue masukin ke colokan Type C nya sebelah sini. Nah, kalau udah terhubung, tinggal ini ada dua colokan HDMI, ini tinggal gue sambungin aja ke layar monitor gua. Sebentar, ada layar monitor gua di sini yang pertama AOC sama layar monitor dari Xiaomi. Oke, ini langsung gua tinggal gua sambungin aja sini untuk colokan kedua HDMI-nya ini ya. Nah, jadi di sini udah tersambung ya ke dua HDMI. Jadi tinggal kita tes aja langsung untuk ke monitornya. Nah, oke, jadi di sini udah tersambung langsung ya. Ini di layar monitor gua, ini layar monitor gua yang HDMI yang pertama, ini HDMI dari merek Xiaomi sama merek AOC. Nah, ini di layar monitornya. Nah, pengaplikasiannya yang pertama kali kalian harus masuk ke my computer dulu sih. Di sini my computer, di sini ada kayak CD drive-nya. Ini yang gue unjukin, ini CD drive. Nah, di CD drive-nya kalian klik dua kali aja. Setelah kalian klik dua kali, ya udah, langsung otomatis kayak plug and play aja gitu, langsung muncul di kedua ininya, kedua device-nya ini, di kedua monitornya gitu. Kalau di sini gue lihat pergerakannya sih ini ya masih agak delay sedikit sih, nggak terlalu yang parah banget tuh. Tapi tergolong masih aman sih ini. Nah, di sini coba gue mau ngetes untuk kualitas videonya.
Nah, jadi ini udah gue setel untuk video YouTube ya. Jadi kalian lihat untuk delay-nya ini yang dari utamanya yang di sini dari monitor gue langsung ke kedua layar ini. Kalau menurut gue di sini agak delay sedikit banget tuh. Yang ini udah muncul duluan, tapi yang kedua ini masih agak sedikit delay dikit aja sih tapi ini. Tapi overall ya samar-samar sih, nggak terlalu begitu kelihatan. Intinya bisa memanfaatkan dari kedua monitor belakang yang lebih besar ini, cocok banget nih buat kalian presentasi ataupun kalian ya mau sekedar untuk tampilin dua monitor sekaligus ya. Ini brand dari PX ini udah cakep sih ini. Tuh, layarnya juga ya nggak ada kresek-kresek gimana gitu, nggak ada putus-putus, nggak ada patah-patah, jadi sesuai aja nih. Ya, jadi brand dari PX ini udah mantep sih ini buat kalian yang mau pasang dua monitor sekaligus. Jadi ada tiga monitor, monitor laptop, monitor pertama, monitor kedua. Nah, ini nih brandnya, cakep ya. Udah garansi 18 bulan juga. Oke, kalau kalian yang mau produknya, cek aja di deskripsi gue, ada link-link sesuai e-commerce kesukaan kalian tuh. Kalian tinggal check out aja. Yaudah, segini dulu aja video yang bisa gue bahas. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.